sindur rumah Sony kemarin, kemudian investor datang, baik domestik maupun internasional, dan apabila tidak terwujud, maka pertumbuhan ekonomi kita, katakanlah yang dulu harapannya 4-5%. Persahabatan di antara warga masyarakat kita, dengan dinamika politik nanti, bisa jadi akan ada lagi keretakan, kita perhatikan sungguh-sungguh. Yang berikutnya lagi adalah maknanya tanggung jawab yang sepenuhnya dari kita semua bisa jadi karena lawan-lawan politik dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum dan HAM yang sungguh-sungguh dan kebersamaan kita antara pemerintah dengan sekte para ulama sekalian. Dari kemudian yang ketiga, kita akan memantapkan langkah jalan berskala besar termasuk terorisme. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan pemilu 2024. Itulah yang menjadi fokusi dari Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya masuk bagian yang kedua kali untuk kita respon secara baik. Yang pertama, menjadi komitmen dan upaya besar kita meningkatkan harkat martabat termasuk kesejahteraan umat Islam. Sadarilah, dari 210 juta warga negara Indonesia, karena hitungannya adalah 83.5% kurang lebih, maka mayoritas dari upaya besar kita tahun-tahun mendatang, dasawarsa dan sewarsa mendatang, mengangkat total harkat Venice Exchange-nya, agenda yang terus menerus. Paling tidak ada tiga ya. Satu, masalah-masalah yang belum selesai pada tahun ini, misalkan resolusi konflik di Aceh, Papua, dan sedikit karena hampir pulih yang ada di Ambon dan Poso, itu akan masih berlanjut. Dan oleh karena itu masih akan ada upaya secara sungguh-sungguh untuk menuntaskan penyelesaian konflik di daerah-daerah itu. Yang kedua, upaya pemerintah untuk memerangi terorisme itu akan tetap menjadi agenda utama, mengingat bahwa teroris prinsipnya seluruh kekuatan itu 2/3 dari ada yang ada itu kita gelar di lapangan. Tapi soal ancaman sendiri sampai sekarang tidak kita dapat satu informasi yang signifikan untuk melakukan gangguan terhadap malam Natal ini. Tetapi kewaspadaan anggota dan kita semua tetap